yang ada lagu ini, Noraniza Idris, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Rasa macam nak dengar semula lagu itu. Kita yang fasih BM pun tak dapat ABM, yes. Kita fasih bercakap. Janji. Tapi bagi penulisan, tidak semestinya kita pandai. Kita bagus, ya. Kata Agatha, that is so true. Kalau berminat, belajar bahasa Inggeris boleh ambil kelas Zaza, budak yang berusia 9 tahun tu. Boleh ambil kelas dia. Macam mana dia boleh belajar? Dia boleh. Ini ada sesuatu dalam diri dia yang boleh diajarkan kepada kita. Bagaimana dia boleh fasih bercakap bahasa Inggeris? Belajar sendiri. That is some serious stuff. Saya dapat rasa awak lagu bahasa Inggeris. English paper 1, 1-2 ya. Ada 2 paper awak ambil. Sains pertanian. Oh, saya ingat itu keputusan awak. Hari ini SPM English paper 1-2 sains pertanian. Apakah jenis soalan sains pertanian, kawan-kawan? Alright, Hilda, bye-bye. See you soon. Apakah jenis soalan sains pertanian? Janganlah kau ragu-ragu sayang. Jangan. How are you today? I am fine, thank you. Terima kasih Tik Fadil Talk. Janganlah kau bimbang dan ragu sayang. Oh, saya English teacher. Aku cinta kepadamu. May I go out, teacher? Please, teacher, may I go out? Berikan perbezaan di antara pokok kebun dengan pokok. Apakah perbezaannya di antara padi di Kedah dengan padi di Sumatera? Sains pertanian. Bukanlah teacher. Hey, Q is my in the house, everybody. Kawan kita dari Sydney. Orang Australia pun kadang-kadang English dia pun salah grammar. That is so true. In general, apabila kamu lahir bercakap bahasa Inggeris dalam keluarga yang bertutur dalam bahasa Inggeris, seperti Americans ataupun Australian, mereka tak tahu pun nak eja apa yang mereka cakap. Dari segi spelling kita lagi baik. Dan dari segi grammar, Malaysian sejenis saya rasa lagi baik. Kerana mereka belajar bahasa itu bukan dalam kelas, dalam kehidupan dia. It's a mother tongue. Language seperti kita juga. Ya. Mereka selalu aja ikut macam mana mereka sebut. Kelakar juga. Orang putih tanya kita macam mana nak aja ni. Kita tanya mereka macam mana nak sebut ni. Jadi lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia, dia macam kaset untuk memperkenalkan yang dia boleh menyanyi.